Kamu gak nyesel jadi ibu rumah tangga? Enggak. Karena setelah aku renungkan dan kupahami, ternyata banyak sekali jalan-jalan keberkahan di rumah yang bisa dilalui seorang istri. Misalnya? Ya misalnya dengan menyenangkan hati suami yang setelah seharian capek berburu dan bertempur di luar rumah. Seorang suami gak butuh bantuan seorang istri untuk mencari kesenangan. Iya, kesenangan memang bisa dicari. Tapi kelegaan dan kebanggaan seorang suami itu adalah ketika dia pulang, melihat istri ada di rumah. Semua rasa was-was dan curiga langsung menjadi undur. Kalau aku sih gak terlalu rewel ya, santai aja. Iya, tapi kamu akan menjadi sangat rewel dan ngerasa sia-sia ketika ngelihat rumah berantakan dan lebih banyak makan makanan kemasan daripada masakan sendiri. Dan seorang istri akan membuat semuanya nyaman untuk kamu. Capek dong kamu. Berkah dari Allah lebih dari cukup untuk membayar impian-impian perempuan yang harus dilupakan karena harus menjadi seorang istri. Keberkahan seorang istri apa yang kamu rasakan? Harapan yang kuat bahwa rumah surgaku dirancang dari kehidupan duniaku.